Hello Earth, welcome back with me and him and Diki and we are the Earth. Oke, hari ini Christmas Eve yang semestinya kita sudah apa ya, bebersih bengkel, sudah ingin merayakan nuansa Natal mungkin. Tapi gue nggak tahu juga sih ini video bakalan update kapan. Cuman yang mudah-mudahan bisa secepatnya rilis. Yang jelas di video ini gue ngewakilin dari tim Earth Merry Christmas dan nanti mungkin Happy New Year juga. Dan kita ada 5 Instagram, boleh di follow dulu dan subscribe channel kita ini, ajak teman-teman kalian. Sebelum ke topik juga, mungkin sebelum-sebelumnya kalian-kalian udah pernah tahu ya tentang sejarahnya mobil ini gitu, seviral apa, bukan ya dibilang viral sih, ya viral sih, semua orang pasti tahu gitu. Siapa lagi yang nggak tahu Civic Turbo baru diseret-seret gitu pas zaman static life. Sampai akhirnya sekarang ini ya mobilnya sudah jadi seperti ini. Jadi ya mudah-mudahan kalian betah nonton terus channel ini, perkembangannya gimana, dan respect semua terhadap build-build modifikasi terbaik di Indonesia maupun dunia. Begitu, itu harapannya gua. Jadi ya langsung aja ke topik. Ini ada Civic Turbo yang pre-facelift ya. Pre-facelift itu bedanya dengan yang baru cuman beda bumper, guys. Nanti mungkin abis vlog ini di next topiknya gue bakal ada satu kejutan buat kalian. Apa yang mobil yang kita garap itu nanti gue bakal publish di vlog gitu. Jadi ini langsung aja all new Civic Turbo yang sudah terakit seperti ini. Menurut kalian gimana? Boleh komen-komen di bawah. Ya ini langsung gue ngomong aja nih, ini secara apa ya, secara langsung mungkin ini tanggal 24, gue bisa anggap tanggal 25 mungkin nanti dipakai nih mobil, gue official rilis pas Christmas. Ini mobil all new Civic dengan body kit Earth. Jadi Earth udah ngelahirin unit body kit lagi baru, yaitu Earth all new Civic. Jadi kalian jangan khawatir, buat Civic yang pre-facelift bumper dan facelift, kita ready. Harganya berapa nanti gue bakal bocorin di Instagram. Makanya kalian bolehlah kita sharing-sharing, boleh follow IG dan YouTube karena semua informasinya itu semua ngelink ya. Jadi ini seperti ini mobilnya, dan di build eksteriornya langsung aja gua jelasin satu-satu detail. Ini mobil udah pakai Earth add-on body kit all new Civic version 1. Jadi ini seperti ini tampilannya. Ini berupa add-on depan, add-on samping, dan add-on belakang. Ini yang ibaratkan gue mau bikin sedikit lebih rada unik sedikit. Add-on belakangnya seperti ini tampilannya. Jadi dia bukan full sirip semua. Nanti mungkin beauty shotnya boleh ya dimasukin ya Dik ya. Jadi ini tampilannya seperti ini, ada rear diffusernya juga udah jadi satu dengan add-on. Jadi kalian nggak perlu capek-capek untuk ngefitting-fitting. Kombinasi warna nanti mungkin bisa seperti ini, maupun yang kalian ini dihitamkan, jadi nyambung dengan diffuser bawah. Jadi itu kalian boleh request juga mau seperti apa bentuknya. Dan yang terakhir bagiannya adalah ini. Ini ducktail custom made kita, benar-benar desain murni dari kita, dan ini pemasangan semua bolt on. Jadi kalian nggak perlu fitting-fitting ulang, langsung dapat barang dari kita. Kalau ada pembelian, kalian boleh request juga mau warna, pengen foxy. Cuman kalau gua saranin mendingan foxy, takutnya ada namanya apa ya, kecelakaan di jalan gitu ya, accident gitu, catnya rusak atau apa, itu sayang-sayang guys. Jadi kalian bisa langsung ke tempat bengkel cat, catin, pasangin, terima beres gitu. Tapi gue yakin ini
body kit udah nggak perlu kalian fitting lagi kayak body kit lokal pada umumnya. Jadi ya benar-benar gue di sini konsentrasi dengan tim Earth gimana caranya bikin produk yang 98% fitting gitu. Jadi kalau fitting kanci, ngelubangin baut itu wajar guys, itu semua bengkel pasti melakukan itu gitu. Cuman kalau yang sampai bentuk bumpernya itu dibelah-belah jadi berapa bagian ditempel-tempel untuk nempel di mobilnya, itu udah ibarat kan itu maaf apa ya Dik ya, udah kacau banget kali ya, parah. Jadi bahan juga kita boleh diuji coba dan diaduin, kita Duraflex Jepang, jadi ringan banget, dia lentur, dan pembuktian kita sudah kita bikin ke full body kit expander ya. Kemarin yang saya bertiga itu ke Bali itu udah jadi ibaratnya nggak ada kendala sama sekali, nggak ada kerusakan, nggak ada retak, nggak ada apa, nggak ada meleot, nggak ada meleleh mungkin bumpernya kalau plastik banyak gejala seperti itu guys. Jadi ini sharing informasi tentang bumper lagi. Yang pasti gue hari ini tanggal 25, 24 gue rilis Earth All New Civic. Jadi ya seperti ini tampilannya, boleh komen-komen, sharing, kasih tahu teman kalian juga, siapa tahu punya All New Civic, boleh digarap di sini, mau dikirim barangnya kita oke semua. Nah dan yang gokil ya dari ini mobil yaitu splitternya, ya ini gue tambahan splitter karena ownernya langsung, saya pengen mobilnya nempel ke tanah. Oke, nggak apa-apa. Kita uji coba dulu pakai splitter samping dulu. Tampilannya seperti ini. Emang masih agak sedikit nggak gantung dengan depan karena depan gue tetap mau konsentrasi dengan desain proper Civic itu yang nggak terlalu gondrong gitu. Jadi ibaratkan mobil kalian tinggi, mobil kalian mau luar kotaan apa segala macam itu aman semua guys. Jadi ya tampilannya seperti ini. Gue langsung aja perkenalan. Buat yang kalian kepo-kepo, ini owner siapa? Gue bingung juga sih. Akhir-akhir ini dia ganti. Jadi kayak ganti nama Instagram ya. Ya tadinya tuh Putra Ibrahim. Putra Ibrahim. Di sini linknya menjadi yang baru. Sulkar apa gitu. Pokoknya yang jelas itu namanya bro gua Boim gitu guys. Jadi yang punya ini mobil Boim ya. Boleh nanti mungkin juga Boim siapa tahu pengen nonton vlog kita juga. Hai Boim. Jadi mobil Anda sudah selesai. Cukup merepotkan di bengkel ini. Tapi ya kita have fun. Garap Civic-nya seperti ini. Gitu. Sebelumnya untuk bahas spek, kayak kaki dia pakai Leon Hard Drift Bagel. Ini Bagel Ring 19 dan Ersas 2 point. 2 point mungkin pakai Airgen ya kali ya Dik ya ini ya. Airgen, Boss Rifki, dan ini shockbreaker, coilover ini ya konstruksinya. Jadi BC coilover dikawinin pakai Airgen dan jadinya seperti ini gitu guys. Cepernya sih ceper banget sih. Ya emang dasarnya dia pengen ceper juga guys. Dan yang paling gua gokil dari fitmenannya ini yaitu ini. Dia ngejar fit depannya nih. Dia ngejar nih fitmennya. Nah yang belakangnya guys ini lihat. Nah jadi si body itu nyelip di dalam apa ya, sela-sela antar pelek dengan ban gitu guys. Ini udah ibaratkan fitmenannya sih luar biasa ya. Sudah nih geng. Sudah apa? Sudah nih geng. Sudah nih geng. Sudah nih geng. Ya. Ini nih sudah nih geng namanya. Aduh, maklum ya mestinya present ini ersas itu Diki mestinya. Tapi sok-sokan aja bisa. Ya jadi seperti ini. Oke, ini tetap masuk kategori stance ya Diki ya? Ya. Stance masukkan. Oke, jadi Im, lu sudah berhasil menciptakan satu image di mobil ini yang tadinya mungkin bisa dibilang alay gitu orang lihatnya sampai viralnya, dan akhirnya dia memperbaikin, ya namanya modif kan juga proses ya guys ya, jadi kita nggak boleh saling apa ya mengece gitu, dan buktinya tuh emang kalau emang proses belajarnya berhasil ya menurut gue ini mobil tuh udah achieve banget gitu dengan tampilan seperti ini. Dan gue kemarin kontak-kontakan sama Boim, ngobrol apa segala macam, dia juga bakal ada something new lagi di mobil ini gitu guys. Jadi gue di sini rilis body kit yang Earth version 1 ini untuk All New Civic. Gue cuman berpikiran gimana caranya menciptakan desain-desain yang proper, tidak berlebihan, simple, menarik dilihat. Kalian bisa pakai juga luar kotaan, mau dalam kota, mau mejeng, mau apalagi Dik ya? Mejeng boleh, naik gunung boleh, ngangkat keluarga boleh, apalagi? Jemput anak boleh, terus ngopi udah ya mejeng ya termasuknya ya. Apaan sih ini? Gak penting banget sih. Pokoknya yang jelas ini kitnya kita bikin ini, gue berharap ini mobil
dari secara bentuk pun juga Indonesia bisa agak sedikit apa ya, bangga ya. Karena ini benar-benar gue ciptain dengan tim Earth, ini desain kita sendiri gitu. Bukan mencontek dari desain-desain luar atau kayak gimana, ini pure original kita yang ciptain gitu guys. Jadi kedepannya mudah-mudahan ada perkembangan-perkembangan lagi yang ibaratkan Earth bisa sajikan buat kalian tonton semua dan menjadi pelajaran buat kita semua di sini. Jadi gitu guys. Kalau dari segi interior mungkin nggak banyak berubah ya. Interior standar. Cuman yang gue salut dari All New Civic ini lihat deh, joknya keren banget. Ini kayak motif karbon ya. Ya. Nah, kalau yang faceliftnya ininya karbon. Cuman apa ya? Coraknya beda ya, kayak lebih deep gitu ya, lebih 3D gitu. Jadi nanti aja, itu nggak boleh, itu jangan dibocorin dulu. Pokoknya gue tetap pengen ibaratkan by process ya, satu persatu ya, Dik ya kita. Jadi di sini semua orang kerjaan overload gitu. Dalam artian kita hampir 24 jam kerja untuk merakit mobil dan menyajikan vlog. Jadi mudah-mudahan buat kalian juga kemarin nanya, bang kok udah nggak setiap hari ngepostnya gitu. Ya gue pikir kalau emang setiap hari dengan topik yang di sini receh ya, mungkin kalian takutnya hitungannya kayak buang-buang kuota nggak sih ya? Kan gitu, itu pemikiran gue. Tapi gue di sini sama tim Earth akhirnya rembukan dan akhirnya menemukan sepakat yang kalau mau ngevlog itu sekalian yang mobil sudah jadi. Jadi kalian cuma perlu nonton 1-2 kali gitu progres dan hasil. Ya menurut gue sih lebih bagus sih guys gitu. Jadi ya itu bahan-bahan pemikiran kita juga buat kalian lebih worth untuk nonton channel ini gitu. Lanjut lagi. Nih gue udah berapa menit ya gue ngebacot ya tuh kan? Udah masuk kan? Nah jadi gini guys, gue langsung aja ngebocorin 4 terakhir. Ini panel ersas yang ibaratkan gue juga suka. Boim seleranya bagus sih. Dia simpel banget gitu. Taruh di sini, pencetan depan belakangnya tuh di sini, dan takometernya di bawah si persneling. Jadi gak kelihatan ini mobil tuh ersas, dan gua tuh seneng yang ibaratkan garapan mobil apa ya, jadi agak sedikit diumpet-umpetin ya, tidak terlalu nyolok tapi berfungsi gitu. Itu gua respect sih sama Boim nyetel ini bagus sih gitu guys. Jadi mungkin daripada kepanjangan, ini mesin juga sektor eksterior udah gua bahas, engine masih stok, cuman mudah-mudahan ke depan ada kejutan juga buat kalian. Mungkin segini dulu kali ya. Jangan lupa ya guys ya, ini ada, balik lagi gue ulangin, kita punya 5 Instagram, ada di sini linknya. Subscribe channel ini, ajak teman-teman kalian terus. Mudah-mudahan kita selalu bisa bareng-bareng memajukan channel modifikasi kita di Indonesia. Bareng-bareng ya guys ya, ditunggu supportnya. Nyalain loncengnya biar gak ketinggalan juga. So mungkin topik kita hari ini segini dulu. Rilis tanggal 24-25 Desember, All Christmas is yours, All New Civic Earth is ready to production, harga bisa cek di Instagram, dan mungkin thank you for watching, this is our topic, and see you in the next video.